Nah, ini hati-hati pernya ya. Kita bersihkan dulu binnya. Kalau bisa kalian pakai vacuum cleaner yang gua ada solusi. Bisnis minuman sin espresso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abah Ibet manusia sotoy tingkat dewa. Gimana kabar ya sobat ngopi? Udah ngopi kan? Hari ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara merawat mesin espresso Verati Vero FGM 800. Simak terus. Ini kalau kita mau coba membersihkan burnya ya. Ini kita angkat dulu ininya. Kemudian ini kita putar. Kita putar sampai terbuka. Ah, sampai keangkat gini. Sus. Nah, ini hati-hati pernya ya. Ini hati-hati pernya ini jangan sampai lepas, tapi kayaknya pernya ini cukup keras ya. Nah, seperti ini burnya. Oke, setelah kita buka, kita bersihkan dulu binnya. Nah, ini dia. Seperti ini. Seperti inilah dalam burnya. Kemudian kita bersihkan menggunakan kuas seperti ini ya. Yang harus diperhatikan adalah rel ini nih ya, dratnya ini ya. Upayakan semaksimal mungkin jangan sampai ada biji kopi atau bubuk kopi. Buset. Oke, kemudian ini kita angkat, kita buang. Kalau bisa kalian pakai vacuum cleaner ya untuk membersihkannya, kita sedot. Jadi kinclong lagi dia. Oke, kemudian ini kita sedot di bagian pas keluaran kopinya ya, masukin ininya. Nah, kemudian ditutup. Selesai. Oke, kemudian yang bagian ini juga kita sedot. Selesai. Sampai dia benar-benar bersih dan pastikan di dratnya ini tidak ada sisa bubuk kopi. Oke, kemudian kita langsung pasang. Cara pasangnya, ini tulisan loosernya ini ada di sebelah sini ya, seperti ini. Kemudian pastikan per pas masuk di ketiga besi ini. Karena pernya ini bolong. Oke, sudah. Kemudian diputar ke arah sini ya. Tighten. Oke. Putar terus. Jangan dipaksa putarnya ya, ikutin dratnya. Oke. Sampai keras dan sampai kita tidak bisa memutar burnya. Kalau sudah tidak bisa memutar burnya, kembalikan lagi. Biar lebih tahu, anggap ini titik nolnya. Putar lagi kira-kira ke angka 10. Sampai burnya bisa berputar. Oke, kalau sudah, kita coba nyalakan. Oke, kita coba nyalakan. Nah, ini masih bunyi bur beradu. Kita kendorin sampai burnya tidak beradu. Anggaplah ini di angka 5. Oke, teman-teman, itu tadi cara merawat dan membersihkan mesin grinder Verati Vero FGM 800 ya. Lakukan ini tergantung tingkat keramaian kedai kalian. Kalau rame ya mungkin seminggu sekali atau seminggu dua kali boleh dilakukan ya. Tapi kalau tidak terlalu rame ya saya doain rame. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.